komisi berapa nih, Bu? Belum tahu, Pak. KDI belum dibentuk. Mudah-mudahan kalau bisa Allah meridhoin nanti di komisi 9. Mudah-mudahan ya. Kenapa, Pak? Alhamdulillah tadi saya begitu datang udah rame banget. Mungkin lebih seorang lebih kali ya. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa untuk pasangan Imam Ririn. Tadi lagu Milikku meledak tadi ya. Masyarakat apa warga sangat antusias. Udah setahun, Pak, dinyanyiin, Pak. Pasti meledak. Oh, iya. Ibu kan kemarin suaranya itu kan sangat besar sekali itu ya. Nyaris 200.000 itu nomor 1 di situ. Sebenarnya seperti apa ini ya, Pak, supaya memang masyarakat turun-turun sih, Mas. Lebih kalau masyarakat lebih melihat kita pasti insyaallah dia lebih dekat, apalagi kalau kita turun-turun kan orang-orang lebih tahu. Kalau udah tahu biasanya nyoblosnya pasti mantap deh. Oh, ya sering. Iya. Depok sama Bekasi. Depok sama Bekasi suaranya 187.000. Iya, sama sih kita kan. Besar mana Depok sama Bekasi ini, Bu? Depok sih, Depok 108.000 kalau enggak salah. 108.000. Bekasi ya 70. Iya. Iya, betul. Jadi ini semakin optimis ya ini Imam Ririn. Insyaallah. Dikawal DPR RI-nya, provinsi yang ngawal, insya Allah makin optimis. DPRD kotanya semuanya juga mengawal, insya Allah makin optimis lagi. Ya ini kan DPR RI, kemudian DPR Jabar, kemarin kan DPR Depok juga kan tokoh-tokoh Golkar itu kan nomor satu. Iya, dan PKS Golkar ini suaranya beda-beda tipis, jadi insya Allah menang, pasti menang. Jadi ini untuk sisa waktu ini akan lebih banyak turun ini? Insya Allah ini lebih turun, tinggal 1 bulan lagi. Ya, kan karena tadi apa nyanyian tadi kan Milikku betul-betul masyarakat langsung ini ya. Iya. Karena udah pada hafal semua ya. Iya. Oke, Mas. Bunda, makasih banyak. Ibu. Ngobrol lagi ya. Mas, makasih banyak ya.